Guys, welcome back to ZTWorks YouTube channel. Oke, jadi kali ini gua sangat excited karena salah satu girl group favorit gua itu mau comeback, yaitu ITZY, guys ya. Jadi, by the way, ini udah nomor 30 trending di YouTube, guys. Si ITZY yang teasernya doang ini ya, udah nomor 30 trending, guys. Teasernya doang, buset. Jadi, aku sempat kemarin lihat-lihat nih pas ITZY ngeluarin teasernya, kedengeran lagunya doang sama mereka beautician-beautician gitu kan. Tapi kali ini di ITZY in the Morning MV teaser yang ketiga, mereka ada dance-nya. Nah, dan aku bakal lihat dance-nya, tapi aku di sini nggak akan ngejuri, guys ya. Aku cuma kasih reaction singkat lah untuk menyambut comeback-nya si ITZY ini. Tanpa berlama-lama lagi, aku pengen lihat ITZY bareng sama kalian ya. Oke, kita lihat. ITZY in the Morning. In the Morning itu judulnya, atau kemarin sih ada tulisan Guess Who gitu loh di terakhirnya. Tapi ya, aku nggak tahu sih ya, namanya juga belum comeback. Aku juga nggak ngikutin teori-teorinya. Aku cuma, ini nih girl band favorit aku karena mereka dance-nya bagus banget dan ya personilnya cakep-cakep sih. Oke, langsung aja. Kita ke reaction-nya ITZY in the Morning MV teaser yang ketiga. 1, 2, 3. I'm the Mafia. Asik. Wih, kali ini ITZY ada back dancer-nya, cuy. Ya nggak sih? Ish, dancer seperti biasa, coy. ITZY banget. Damn. Aduh, kepala aku gatel liat dia. Oke, guys. Itu benar-benar reaction-nya singkat, tapi benar-benar wow, gitu kan. Jadi, aku benar-benar kelihatan jelas banget dance-nya, kan. Jadi mereka tuh di liriknya tuh ngomong I'm the Mafia, Mafia. Jadi kayak Korea tuh kayak banyak tembak-tembak gitu loh. Dia ada icon tembak-tembaknya di tangannya di Korea. Dan itu bagus banget ya. Dari sepenggalnya dia pun aku bisa ngelihat kalau ini koreografernya pintar gitu loh. Koreografinya juga bakal bagus gitu loh. Ya ITZY selalu bagus sih, makanya ini adalah salah satu girl band favorit aku. MV teasernya ITZY nomor 21 trending loh. What the hell? Ya, nggak heran lah ya. Oke. Okay. Jadi di sini aku udah excited banget dan aku nggak sabar untuk comeback-nya mereka. Ini aku bakal reaction, guys ya. Mungkin aku bakal buat dua reaction. Yang pertama aku akan coba reaction MV-nya ya, karena ini favorit. Jadi aku akan bikin lah MV-nya ya untuk reaction-nya. Padahal aku nggak mau, guys, bikin MV reaction. Biasa aja gitu loh. Aku lebih pengen bikin yang dance reaction. Jadi pertama aku bakal coba bikin MV reaction-nya. Yang kedua aku bakal bikin lagi yang dance reaction-nya. Jadi yang pertama kan MV-nya. Yang kedua aku bakal nilai dance-nya. Bakal kasih nilai seperti biasa, guys. Jadi ya gitu. Bagi kalian yang suka video ini, tekan tombol like. Dan bagi kalian yang nggak pengen ketinggalan aku nge-reaction mereka, subscribe dulu. Mana sih subscribe? Di sini kalau nggak salah. Subscribe di sini. Atau aku kebalik ya. Pokoknya subscribe lah. Kalian tahu subscribe di mana. Jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.